Indonesia yang makin mendunia. Balik lagi sama Jo Ricci di sini di Ragam Indonesia, Indonesia mendunia. Fems, perusahaan air minum atau Pam Jaya rencananya bakal melakukan penyegaran terhadap pipa-pipa air minum yang ada di Jakarta. Katanya, tingkat kebocoran pipa air minum di Jakarta udah lumayan tinggi, Fems. Bahkan, cakupan air minum di Jakarta akan diperluas. Karena pada saat ini, baru mencapai 58,8%. Terus, saya jadi mikir nih, yang 40%-an lagi, pada minum dari mana ya? Mau minum aja susah, gimana mau mandi? Padahal, Jakarta loh ini, yang katanya semua serba ada. Sementara di tempat lain, air berlimpah loh, Fems. Jangankan buat minum, buat mandi sepuasnya juga bisa. Oke, Fems. Buat yang belum sempat mandi atau mikir-mikir takut boros air, silakan mandi sepuasnya nih. Tepatnya di mata air Cimincul di Kecamatan Kasomalang, Subang, Jawa Barat. Mandi pagi dengan suasana pedesaan yang serba hijau, wih, dijamin seger, Fems. Udah airnya jernih, terus dingin pula. Nama Cimincul diambil dari kata cai atau air yang digabungkan dengan kata mincul alias muncul. Kolam ini memang bersumber dari air yang muncul atau mata air yang dijadikan sumber air minum bagi masyarakat sekitar. Debit airnya juga lumayan deras, Fems. Mata air ini juga dikenal sebagai tempat piknik alias lokasi wisata bagi masyarakat Subang dan sekitarnya. Buat yang hobi foto estetik, siapin aja peralatan foto bawah air, Fems. Mumpung airnya jernih, jadi kamu bisa bikin foto-foto bawah air. Kalau perlu, bawa propertinya sekalian, biar bisa bikin konsep foto yang ucul alias lucu-lucu. Misalnya nih, foto ala-ala piknik kayak gini nih, Fems. Cuma memang butuh perjuangan sih ya. Kalau mau bergaya di dalam air, mesti nahan nafas, mesti bisa ngatur posisi badan dari tekanan air, sampai membatasi gerakan biar pasirnya gak berterbangan. Kolam Cimincul ini memiliki kedalaman cuma sekitar 1 meter. Jadi buat yang gak bisa berenang, juga masih aman lah ya. Terus, kalau cuma mau main di permukaan, di sini juga bisa sewa perahu dari drum plastik yang dibelah dua. Kalau saran saya sih, mendingan bawa sendiri aja deh bahan berenangnya. Kalau perlu bawa juga tuh pelampung bebek-bebekannya, biar makin puas mainnya.